News anchor rupawan, Sheila Purnama, selalu terlihat menawan di program Fokus. Jumlah bangunan rusak, atap masjid dan sekolah madrasah Sanawiyah Negeri 1 di Gondang Legi rusak parah. Bahkan madrasah Aliyah Negeri 2 Turen ambruk. Magnitudo 6,1 yang terjadi di Kabupaten Malang juga merusak sejumlah bangunan di Trenggalek. Salah satunya adalah kantor kecamatan Durenan. Memastikan gempa berkekuatan magnitudo sebesar 6,1 yang terjadi di Kabupaten Malang Sabtu siang tidak berpotensi tsunami. BMKG mengingatkan warga agar tetap waspada terjadinya longsor setelah gempa. Dan berikut adalah pernyataan Kepala BMKG Dwiko Rita Karnawati. Ketika musibah tanah longsor terjadi, Presiden Joko Widodo mengunjungi para pengungsi di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Jokowi datang bersama dengan Menteri PUPR, Kepala BNPB yang didampingi Gubernur NTT dan Bupati Lembata. Melanda NTT kini mulai surut, khususnya di salah satu daerah terdampak, yakni Kabupaten Malaka. Pemerintah juga terus berkoordinasi untuk merelokasi para korban untuk membangun rumah yang mengalami rusak berat. Pengungsian Nele Lamawangi, Ile Boleng, Flores Timur. Pengungsi masih memerlukan bantuan perlengkapan tidur. Kagetkan dengan fenomena hujan es sebesar kelereng yang baru pertama kalinya terjadi. Warga sempat ketakutan karena kerasnya es saat menyentuh atap bangunan. Kecamatan Kapetakan, Cirebon dikejutkan dengan temuan paus sepanjang 25 meter pada Sabtu siang. Diduga paus terbawa gelombang hingga tak lagi bisa berenang saat berada di perairan dangkal. Birmingham untuk meletakkan bunga sebagai ungkapan duka atas wafatnya suami dari Ratu Elizabeth II.